皆さんこんにちは。Ya, ketemu lagi sama aku dan Nomura Masu, vlogger di Jepang yang paling kece. Video kali ini aku mau unboxing dari acara dari apa namanya, dari Donayaki di acara Meet and Greet kemarin. Ini banyak banget ini apa namanya, hadiah-hadiah dari kalian. Terima kasih buat Donayaki yang sudah hadir di acara Meet and Greet kemarin. Sebenarnya itu nggak perlu, kalian udah datang aja ke acara Meet and Greet, aku udah seneng banget. Dan plus udah nonton terus vlog aku itu, aku udah seneng banget. Sebenarnya tuh ini tuh nggak perlu, tapi kalian tuh bener-bener jadi terharu lah pokoknya. Bener, coba bayangin ini banyak banget. Aku pas Mak Aini bilang, "Teh, ini ya semuanya dari anak-anak, semua dari Donayaki." "Hah, ini semua Mak Ai?" "Iya," katanya gitu. Ya Allah, senang banget. Jadi sekarang ini aku baru unboxing hari ini. Ini soalnya kalau kalian dengeran, maaf ya, kameranya jauh banget soalnya. Karena kemarin pas pulang kan malam-malam banget, mati lampu kan. Jadi nggak sempet ini. Nah, ini juga aku baru bisa unboxing sekarang. Tadi habis nganterin adik aku kerja di OVJ, Trans7. Trans7 apa kan sih, Pipi? Trans7. Oke, sekarang kita unboxing sekarang dari yang ini ada. Oh, itu ada. Sampah. kita buka yang mana dulu nih ya? Dari yang paling dekat dulu, jadi paling dekat ya. Kita dari yang paling dekat dulu ya kita buka. Ini kan kemarin digabung-gabung gitu kan. Jadi aku nggak tahu namanya ada yang tukar apa enggak. Ini dari sana. Nah. Ini terlalu jauh kali ya kameranya nih ya? Hai Teh Dona, salam kenal, aku Nur. Instagramnya Ria Siti Nur Komaria. Aku cuma bisa kasih ini untuk Wakana ya. Wakana. Semoga Wakana suka dan dipakai ya bajunya. I love you Teh Dona dan Wakana. I love you too. Siti, makasih. Nur. Tada. Wah, semoga pas ya. Nanti yang dipakai ya. Mana ini? Ini di mana? Diikat kayaknya pita di sini. Makasih Nur, aku pakai buat bandananya deh. Makasih, semoga muat ya, pasti muat lah. Oke, lanjut. Ini suratnya disimpan, aku simpen ya. Lanjut yang mana ini? Ini nggak ada mamanya sih, ada surat. Wuh, ada beng. Suratnya nggak ada ya? Nggak ada. Ini dari siapa dong? Ini dari siapa ya? Ya nggak ada namanya. Pokoknya buat kalian yang ngasih ini nih, beng. Ah, ada kopi. Tahu aja kesukaan aku kopi. Ada saus. Apa ini? Saus apa? Bangkok. Saus Bangkok. Terus? Kerupuk. Ada kecimpring. Ada ini kecimpring. Ada Nutrigel. Wah, ini kayak digaruk dari Garut ya. Keripik pisang dan keripik singkong. Yeah, makasih. Tapi nggak ada namanya. Makasih ya. Nanti aku makan sekarang ini mas. Lanjut dari Ismawati. Ismawati, kak. Dapat bantal. Sama satu lagi nih. Itu enggak ada suratnya ya? Enggak ada. Ada sini. Kan di dalam ada suratnya. Bukannya gimana ini? Bukannya. Bulunya panjang. Isinya. Ini poni ya, bukan? Iya. Ini di vakum aja ya, ini ya? Hah? Di vakum. Oh, di bawah nanti. Dompet nih kayaknya. Mbak, aku dapat dompet. Tau aja, aku ke dompet. Dompet. Oh,
Sophie Martin. Wah, kamu jualan Sophie Martin dulu atau juga mantan cek apa sales ya? Mungkin sales pasti seller. Bukan dong, market. Ya pokoknya dulu pernah punya toko Sophie Martin. Iya, aku sampai punya tokonya loh Sophie Martin dulu. Wow, Sophie Martin. Udah lama banget. Makasih Semawati. Aku buat ganti-ganti hitam lagi. Ini buat koin nih, buat koin nih. Ini koin nih. Ini ada Mbak. Apa nih? Kayak lurik gitu, bahan lurik Jawa. Baratri, Baratri. Kain ya? Kain lurik. Lurik. Oh, ini bahan kain lurik. Kan kita bisa bikin. Tau kan kalau orang Jawa tuh yang cowok kalau gitu, buat cewek bisa macam-macam, bisa buat jadiin kayak kayak outer doang gitu, ala-ala etnik. Bibi bikinin dong. Kita bikin kembar bisa enggak? Benar ini. Iya, lurik. Kain lurik disebutnya. Kita buat kembar enggak? Kita mau makan aja nanti, kita kita cari contoh bikin apa. Oke, ya. Makasih Ratri. Halo Kak Dona, Wakana, tulisannya cakep. Sehat selalu ya kalian, happy summer holiday. Aku bingung mau kasih apa ke Teh Dona pas lagi di Jogja lihat kain ini. Dan kepikiran mau kasih ini ke Kak Dona. Lucu kali ya kalau dijadiin sesuatu terus dipakai di Jepang. Itu yang terlintas, mohon maaf kalau Kak Dona kurang suka atau gimana dengan hadiahku satu ini. Hehe, jangan dibaca nama kalau masuk vlog. Yaudah, tadi kan aku sudah sebutin keras, pasti tit gitu ya. Gak mau disebut namanya, makasih. Makasih. Ini lagi ada dari dia juga. Oh, dari sama. Halo Kak Dona dan Wakana Chang, semua kalian sehat selalu. Happy summer holiday. Aku suka banget tote bag. Hehehe. Pas kemarin lagi di Jogja, aku lihat ini dan kepikiran lagi untuk kasih tote bag Jogja ini ke Kak Dona. Lagi-lagi pikiran aku bilang lucu kali ya kalau tas Jogja ini dipakai di Jepang. Aku mohon maaf kalau Kak Dona kurang suka dengan tote bag ini. Salamku untuk keluarga Kak Dona. Katanya jangan sebutin namanya kalau masuk vlog. Oke, makasih buat kamu yang dirahasiakan namanya. Tiit gitu ya. Ini tote bag-nya. Tote bag-nya. Ini aku boleh aku bagi-bagi ya buat adik-adik aku. Kan ini sama semua nih. Tuh, kembar semua. Jadi kita pakainya buat ininya apa? Kemana ya? Ini yang bisa aku pakai kalau ke pasar. Iya, benar-benar. Benar-benar. Mau yang mana ini? Ini apa itu? Ini. Hah? Ini. Ini Mama sama Asri ya? Eh, Baba kali mau ya? Iya, Baba. Baba, iya bener. Jadi itu Mia deh. Ya ini tetap buat Baba sama ini, siapa? Sebelah. Teteh. Ini ya, simpan dulu. Iya, simpan dulu deh, enggak usah deh. Teteh mending bagi-bagi tetap di Jepang. Itu. Jepang. Oke, itu aja dulu. Teh Dona ini mug untuk Teh Dona minum es teh manis anget. Semoga suka dipakai dan dipakai ya dari I love dari mana? Nggak ada namanya. Apa hilang kali ya? Ya Allah, maaf deh nggak bisa disebut namanya. Ada ini ya? Nggak ada namanya. Jangan dibuka. Oh, foto ini. Family. Oh, yang foto iya. Kita di Jepang. Yang foto kita di Jepang. Jadi ini foto aku sama Wakana. Jauh banget sih ini kamera ya. Bahagia itu pilihan katanya. Keluarga bahagia itu pilihan. Kebahagiaan keluarga bukan terletak pada apa yang dicapai, tetapi sikap hati terhadap apa yang dicapai. Ilah manja. Cakep ya ini kata-katanya. Makasih, tapi namanya nggak ada. Ada surat ini ya. Oh, iya. Bukan. Kertas kardus. Selanjutnya dari Mbak Ovi. Mbak Ovi. Mbak Ovi ini dia yang selalu bantu-bantu juga buat Dona Yaki. Ovi kerupuk. Ah, ini enak banget kalau pakai mie rebus, mie goreng sama rujak ini. Kerupuk kemplang Bang. Ini juga enak banget kerupuk sambal. Iya kerupuk sambal ini benar-benar. Nah, ini enggak tahu apa namanya sih. Enggak tahu pokoknya kue wijen. Ya, wijen ini enak kue apa tapi. Oh iya, onde-onde gandum. Oh.
Ada di gandum. Maaf ya Ovi, kamu tahu aja di kesenangan kerupuk, ya Allah. Lanjut dari Siti Nurrohmah. Tadi kayaknya ada dua deh bacaannya. Dibuka ya Siti. Bukan Siti, tapi Siti juga. Oh ada dua namanya pemain Siti ya. Robek ya. Duit deh kayaknya itu. Pikiran otaknya duit ya. Bungkus aja deh. Oh, aku bawa ini apa? Apa? Munafi. Aduh. Dia dapat langsung. Oh, jadi gitu. Oh, jadi kamu sampai biar aku, karena perut aku gede gak mau kasih aku Munafi gitu. Ah, lucu banget. Ini makanya pasti suka banget boneka. Ya ampun, ini Munafi supaya kita tinggalnya tetap ramping. Tahu aja, aku di Indonesia banyak makan, jadi perut aku udah gendut. Ini yang bentuknya itu bukan? Iya. Oh ini yang ini, bukan, maksudnya keren segini. Oh enggak. Aku pakai ini langsung, aku pakai bener, aku cuci dulu lah aku pakai. Pasti, makasih Suci. Oh ada... Suci, Siti. Siti. Makasih Siti, gak ada suratnya, gak ada surat cinta. Ini berat banget, gak tahu apa. Astagfirullahaladzim. Batu deh kayaknya. Ya Allah, Ine! Dari Ine! Ine. Berat banget! Ntar robek gak? Sebabnya stop. Ine! Halo Tedona, ibu anak satu yang masih seperti ABG. Hihihihi. Kenalin aku Daini Riana. Ine, subscriber Tedona dari Depok. Mohon maaf Teh, cuma bisa kasih Tete beginian. Semoga Tedona suka. Ini tulisannya bagus loh. Kayak iya. Tete ya? Kayak Tete ya? Apa kayak Astri? Kayak Astri. Kayak Astri. Kayak tulisan Astri. Enggak, kayak tulisan Astri. Kayak tulisan Astri. Kayak tulisan Astri ya? Kalau Tete tulisannya kayak komputer ya? Ya kan undangannya ada tulis itu sangka orang gitu. Iya aja dia. Kerumpungnya. Ya ampun, ini sebuah stokatnya 6 bulan. Enggak, kayaknya sih 3 bulan. Ya Allah ini kerupuk yang itu loh, yang abang-abang yang suka banget ini. Oh, kerupuk. Ini tuh gak usah beli kerupuk. Ini bon cabe. Ini yang ini rasa apa? Original. Oh, gambarnya beda sekarang. Yang punya kerupuk. Ini kopi yang tadi ya? Oh ini jawara, bumbu nasi goreng jawara. Ya ampun, ini kerupuk juga. Kerupuk lagi. Ini apa ini ya? Gula merah. Ini ya, bentuknya begini. Baru pertama kali. Terasi. Ya Allah, ini kamu tahu banget sih. Ini tuh harta karun di Jepang. Pokoknya ini bumbu dapur gitu. Ini kepala. Tapi habis kepala buat bikin apa ya? Ada Royco. Nih, lada hitam bulat. Ada santan, ada kemiri, ada saus, ada asam, ada asam jawa. Ya Allah, kamu ini mah tahu banget ya pasti karena aku selalu di Jepang keluh kesah aku tuh tentang mas apa beginian gitu loh. Ini benar-benar harta yang paling berharga adalah keluarga dan makanan ini. Makasih dong. Itu kayaknya dari Mbak Ratri lagi deh. Ya kan? Mbak Ratri berarti dua. Oh ini sebelak. Sebelak. Bukan cuang. Mbak Ratri, iya. Mbak Ratri udah WhatsApp aku. Katanya disimpan di freezer, tahan sampai berapa bulan gitu. Ini ada banyak banget. Ada berapa? Kayak sebelak. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9. 9 atau 10 lah. Iya, soalnya Mbak Ratri katanya jualan ini seblak. Nanti aku tanya dia Instagramnya apa ya. Masak. Oke. Sip. Makasih Mbak Latri. Selanjutnya. Ini siapa? Ani. 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 Aku baca surat cinta dulu. Ah. Hai
Teh Dona Muramatsu dan Wakana Muramatsu. Semoga berkenan ya Teh Dona untuk harta karun suprit ini. Salam sayang dan sehat selalu, Ani Kartia. Instagramnya @janumera Mira. Wah, harta karun dia tahu deh, harta karun ginian nih. Dulu nih, ini pasti buat Wakana. Tarat-tarat. Yeay, tahu aja Wakana pasti seneng banget. Sayangnya tadi Wakana tuh pengen banget buka ini sama Cio juga, tapi pas aku pulang mereka udah tidur. Ini pasti aku kasih ke Wakana, makasih ya nih. Wah, ini harta lagi nih. Tahu aja di Jepang tuh mahal. Adalah larasa bumbu ungkep ayam kuning. Dua, rendang, sambal goreng, racik nasi goreng dua, gulai, kare, opor ayam, tepung bumbu serbaguna, saus Del Monte extra hot. Ini yang level 10. Yeay, jadi itu gak usah belanja banyak. Ya, asyik banget. Selanjutnya Anggun. Anggun yang dari Pekalongan. Dia udah berangkat dari jam 3 pagi buat ke acara meet and greet. Makasih Anggun, ya Allah, kamu jauh-jauh loh. Wah, pasti cepet lu. Ada suratnya ya? Itu apa nih? Surat surat. Oh, aging. Ini gak ada surat. Anggun, makasih. Daster kayaknya. Daster apa ya? Kayaknya kita apa baju lu? Kayaknya daster. Wah! Baju buat tidur. Bukan. Bukan. Apa? Nanti. Oh, sepasang baju tidur sama Wakana kali. Oh. Bukan. Ini XL. Ini XL. Kok beda size? Coba. Padahal iya. Beda model. Beda model. Oh, beda model. Beda kira-kira model. Nah, so ini kayak lebih kecil cuttingannya. Tuh. Jadi coba. Kan kita size-nya bisa aja cuman. Iya, iya. Makasih Mbak Anggun. Kamu tahu aja aku suka batik. Iya, kan bisa deh, enggak apa-apa deh. Gak usah dikecil, buat di rumah aja ya. Jadi biar longgar-longgar iya. Gitu ya. Iya, bener-bener. Sama ini ada apa, anti-aging masker gitu dari Hanasui. Makasih. Dari Dini. Hai Dini. Aku buka nih Dini. Batik, sayang banget. Ini kok kasih batik lagi. Ini sayang ya. Gimana dong? Ini ada surat ini surat. Nah. Surat cinta. Hai Teh Dona, aduh bingung nih mau bilang apa. Maaf gak bisa kasih kenang-kenangan yang wah hehehehe. Semoga gelasnya bermanfaat ya Teh buat minum es teh manis anget. Es teh manis anget gimana? Tahu aja sih. Tadi siapa namanya? Dini. 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 Susah sih lakuannya. Buat minum es teh manis anget. Kok es teh manis sih? Es teh manis anget lagi. Iya dong, itu kan bahasa yang ada di dunia Muramatsu. Di dunia Muramatsu aja. Nah, satu. Ada itu yang paling bagus juga. Ini ada yang biru. Sama, biru dua, ini dua. Oh enggak. Gini. Warnanya sama, motifnya beda. Nih. Gelas. Tada! Ini pasti aku bagi. Ya, tadi itu buat makanan tuh. Itu juga tuh buat minum es krim manis aku ganti-ganti. Kok ada nyamuknya? Nyamuknya mati. Makasih, Dini. Gimana sih tadi ngalunya? Ya udah. Oke, aku dibenerin. Thank you. Ini dulu nih. Yang ini. Wow, ini dari siapa nih? Marini. Pasti boneka nih buat Wakana nih. Pasti Wakana senang banget. Cuma bingung bawanya ini gimana ya. Bingung bawanya. Ini ada serat dulu ada serat. Buat Wakana tuh kan, tuh Wakana tuh. Pedonanya dibawa kecil lagi.
from Marini. Biru makanan cantik dan Kadona senang sekali bisa berkenalan walau lewat grup Dona Yaki mewakili diriku yang gak bisa hadir dan Oh, gak hadir. Gak bareng. Cuma ini yang bisa dikasih dari aku, love 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 Wakanda dan Tedona. Makasih Marini. Oh iya, kamu gak hadir kemarin ya. Sukses selalu buat vlognya, sukses selalu buat Wakanda Dona Yaki tanggalkan. Dan satu lagi ini ada Al-Quran juga. Tapi aku lagi emens, boleh pegang gak sih? Itu Al-Quran sama terjemahannya. Iya pokoknya ini aku harus bawa ini buat ini. Aku lagi emens, jadi gak boleh pegangnya. Ini dari Marini, ini pasti Wakana coba bingung nih. Pokoknya semoga bisa kebawa ya, mudah-mudahan bisa kebawa. Mudah-mudahan, tapi kalau gak bisa kebawa gimana ya? Nanti kita akalin ya. Lucu. Pokoknya dari Mbak Marini, Dona Yaki Tangerang. Makasih. Terus, ini dari Ani. Tadi kayaknya Ani juga deh. Iya, Ani. Itu kan yang tadi. Ya Allah, Ani. Kamu Ani, soalnya aku bisa-bisa jadi ada. Kenapa nih? Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tedona Maramasu dan Wakanda Maramasu, semoga kalian berkenan ya dengan apa yang ada di kotak ini. Tambah sukses selalu, sehat selalu dan makin bertambah kece ya Tedona. Salam sayang dan sehat selalu, Ani Lantia. Iya bener yang tadi, Janu Mira Instagramnya. Taras. Ya Allah, ini emang harus dibawa tapi berat banget. Enggak. Oh, Marini. Ani. Ini pakai harus dibungkus dulu ini dulu nih ya, apa? Bubble wrap dulu nih. Ya Allah, makasih ini buat apa? Ani, buat Ani tulisan kaligrafi. Makasih ini pokoknya aku usahain aku bawa buat dipajang di rumah. Tapi bagus banget ini. Kali ya Allah, gimana ya ini bisa enggak sih bawanya ya, Mia? Kayaknya sih muat di koper, nanti kita akalin pakai bubble wrap. Berarti... Makasih buat Ani. Ini dari Ayu. Gak bareng gimana? Dear Tete Dona. Tedona Meramasu dan keluarga. Hai Tedona, vlogger Jepang yang paling cantik dan kece. Hihi, makasih Tete sudah ngadain acara silaturahmi bareng kita-kita semua dan juga sudah meluangkan waktu pulang ke Indonesia. Aku senang lihat vlog Tete. Aku baru 2 bulan ini ikutin vlognya. Makasih Tete sudah berbagi cerita dan informasi tentang kehidupan di negeri seberang. Semoga Tete sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah, diberi kemudahan segala urusan dunia akhirat. Amin. Diberi kesehatan supaya bisa silaturahmi lagi ke Indonesia ya Teh. Amin. Salam kenal Tedona dari aku Ayu. Ya Allah Ayu, kamu baru 2 bulan aja. Kamu ya Allah, aku terharu. Gitu, Tedona. Ini berat ya? Aduh, berat banget. Berat banget sih, enggak, cuman besar. Enggak besar, Ayu. Kalau misalnya nanti, misalnya gitu ya, aku gak bisa bawa pulang. Aku minta maaf banget, aku pengen banget, tapi gimana bawanya? Ini bagus banget ya buat dipajang di kamar padahal. Dikirim berapa ya? Ini gak bakal masuk koper nih ya, masuk tapi bakal hancur daripada pecah. Banget lagi. Tapi gak apa-apa ya Ayu, kalau misalnya ntar gak kebawa, yang penting kan aku pajang di rumah aku di Indonesia, istilahnya kayak gitu. Makasih Ayu. Tarang. Aduh, selanjutnya ini dari gak ada namanya. Kayak mirip apa yang tadi deh. Iya, ada poli-poli itu sih. Surat cinta. Ini buat es teh manis anget lagi nih. Aku
setiap bikin SMS anget ganti-ganti ya kan. Tebel ya be. Dia ngasih kecil belakangan ke aku, tapi kemarin gara-gara dimainin sama Cio, kertasnya dilepas, ya kan? Jadi ini dari Fitri, makasih Fitri, aku buka ya, isinya apaan, ayo. Oh, ada surat kecil enggak? Welcome to Indonesia Teh Dona dan Wakana, semoga berkenan ya Teh, hadiah dari aku anting emas 75% berkah selalu ya Teh. Fitri Bahashim, wah aku dikasih emas. Nih, antingnya nih. Jauh banget soalnya, Bo. Tuh. Dia copot jatuh. Ini ada surut, Mia. Wah, yang tadi. Oh, yang tadi ini kok jatuh kali ya? Aku dikasih emas. Tuh. Dari Fitri, makasih ya Fitri. Kertasnya dirobek sama Wakana sama Cio, dimainin. Aku pakai, aku langsung pakai nih ya. Aku langsung pakai nanti aku panjang. Makasih Fitri. Ya Allah aku dikasih emas. Baik banget tentengannya dari Cindy Karisa. Baik banget sih kamu. Ya Allah. Ini tentengannya dari Karisa, tapi nggak tahu isinya. Iya nggak tahu isinya digabung. Soalnya kemarin tuh digabung-gabung. Ini apa? Diari. Ada tulisannya Wakana loh. Oh, buat Wakana gambar kali. Gambar ya? Ini kayaknya bukan deh yang gambar itu. Ada orang bilang katanya satu buat Wakana gambar. Oh iya, Wakana bener-bener Karisa, Karisa buat Wakana. Ih, Karisa lucu banget. Ya, ada tulisannya, surat. Ada tulisannya Wakana. Ada suratnya nih. Tulisannya rapi banget. Halo Teh Dona, apa kabar Teh? Aku Karisa dari Group School. Seneng banget bisa ketemu Teh Dona. Semoga Teh Dona sukses terus ya. Aku pasti selalu dukung Teh Dona kapanpun. Mau Teh Dona lagi seneng ataupun sedih. Oh iya, BTW selamat ya Kak, udah mencapai 300.000 subscriber. Semoga Teh bisa mencapai 500.000 dan seterusnya menjadi 1M. Amin. Semangat ya Teh bikin video-videonya. Ingat Teh, kalau ada orang yang bikin Teh down, ingat kita selalu dukung Teh. Karena yang dukung Teh jauh lebih baik banyak daripada yang bikin Teh down. Ini Teh aku punya beberapa kado untuk Teteh dan Wakana, semoga suka ya Teh dan dipakai. I love you Teh dan Nomura Matsu. I love you tuh Karisa. Ya Allah, kamu baik satu banget. Ini buku. Awas, awas, jangan kita kecil ntar dirobek. Oh, iya, bukan dirobek sih, digambar. Ya jangan, 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 jangan. Wow, apaan nih? Wah, bukan es, wah, bukan buat es teman sangat. Makanan murah masuk juga. Oh, sama. Berarti dia buat Wakana, bukan buat Tete. Enggak, dia ngasih, bilang nanti buat Tete juga nih ya. Ini kali nih ya. Oh iya. Iya, satu set. Oh iya, benar. Iya. Iya, ini dari Karisa juga. Enggak ada namanya, Teh Dona, tulisannya sama nih ya. Mana tadi suratnya? Nih. Tuh, ya kan? Sama. Ini aku, Dona Muramatsu. Ini Wakana tuh. Wakana Muramatsu. Kok bisa sih dibikin? Bagus, pesen ya, dari mana sih ini? Ya gak tau sih. Pesen ya? Pesen. Sekolah. Buat sekolah. Sekolah gak boleh pakai ini. Sama buku ini. Ya ampun.
Makasih Kak Risa. Ini pasti Wakana senang banget dikasih buku ini, dia buat buat gambar-gambar. Udah itu ada tulisannya lagi Wakana. Ini gelasnya juga ada Wakana Muramatsu. Ini aku gelas Dona Muramatsu. Oh, itu dari ini yang jual ini. Ya Allah, makasih buat semuanya Dona Yaki. Hadiah-hadiah ini benar-benar berharga banget buat aku. Aku seneng banget. Ini tadi emasnya di mana ini? Jatuh sih entar. Nah. Buat kalian, ini ya Allah aku nyangka banget Fitri kamu benar-benar terharu lah. Ya ampun, makasih sekali lagi, makasih buat Dona Yaki buat hadiah-hadiah ini. Sebenarnya aku tuh enggak ada pikiran lah kalian tuh mau ini, kalian datang aja udah hadir aja itu aku udah seneng banget. Dikasih yang begini ya Allah, aku nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Pokoknya aku mulai hari ini ada orang yang ngejulit mau bikin aku ngedeng, aku akan ingat kalian yang selalu ngedukung aku. Sekali lagi makasih. Pokoknya buat kalian kalau misalnya ketemu aku di jalan atau apa, kan aku nggak ngeh gitu kan, aku nggak tahu, please tegur aku. Aku juga pengen kenalan sama kalian. Sekali lagi makasih banget buat kalian yang support aku, yang ngedukung aku, terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video-video terbaru dari aku. Dan sekali lagi di like and share my video. Dadah. Nanti ngomong di dekat-dekat loh, saking jauhnya. Makasih. Ini aku langsung masukin koper. Oke, maaf tadi ini ada yang ketinggalan satu karena aku udah ketumpuk-tumpuk. Ini nggak tahu dari siapa, pokoknya kan ini kan karena kemarin kan saking riwenya jadi digabung-gabungin, masuk-masukin. Ini tuh aku nggak tahu dari siapa, pokoknya buat kamu yang ngasih ini terima kasih banyak. Ini pasti aku bawa banget. Kalau ini kan bisa nanti divakum lebih dikecilin lagi kan. Soalnya ada papanya Wakana, ada aku, ada Wakana juga tuh. Papa Wakana, aku sama Wakana juga. Jadi ini bisa divakum lebih dikecilin gitu. Tapi buat kalian kalau misalnya nanti insya Allah kaligrafinya itu gak bisa kebawa, maaf, maaf banget. Pokoknya maaf banget, tapi aku usahain mudah-mudahan bisa kebawa ya. Maaf ini dari siapa, pokoknya makasih.